Halo, saya Pak Kasadi. Pertanyaan dari @fajardika1987. Gai Hanif. Yo opo ceritane Osi dari salah satu lulusan terbaik SSB Manchester United. Oke, jawabannya itu kebetulan kemarin sempat menjadi salah satu yang terbaik ketika melakukan test skill dari beberapa peserta. Itu sebenarnya. Dan isanya itu ya rezekinya aja sih, alhamdulillah. Oke, pertanyaan dari @grizira87. Yang membuat kamu main di Arema apa? Kontrak? Tim kah? Atau yang lain? Ya, yang membuat saya main di Arema itu pertama memang kemarin itu sempat menjadi tawaran tadi juga. Saya main di Arema, yang kedua juga Arema itu kan cukup besar. Sangat besar dan juga mempunyai sejarah yang bisa dibilang luar biasa. Itu yang membuat saya itu sempat lagi main. Fadila Novian. Yo apa suasana Kota Malang? Kota Malang buat saya suasananya. Saya kebetulan sangat suka banget sama Kota Malang. Kemarin itu baru beberapa bulan itu saya bisa dibilang beberapa kalinya ke Kota Malang. @arta_villa7. Bagaimana pendapat Bagas dan Hanif tentang atmosfer kanjuruhan dan juga sense Aremania? Target apa yang ingin dicapai di Arema FC? Oke. Tentang atmosfer kanjuruhan buat saya sih luar biasa. Apalagi juga nyanyian Aremania, dukungan Aremania buat saya itu sangat luar biasa. Terus target apa yang dicapai di Arema FC ini? Tentu saya ingin memberikan yang terbaik dan juga ingin memberikan satu kenangan manis lah buat saya pribadi, itu juara. Pertanyaan pertama dari @irul_aremania_bgr. Nomor sepatune piro? Kaos ukurane opo? Memesmu ngidam opo biyen pas lahir nang omah? Nomor sepatu 44. Kaos ukuran sasae sepenting pas, Mas. Memesmu ngidam opo biyen pas lahir nang omah? Ngidam opo ya? Enggak ngerti Mas ngidam opo. Ngidam pentol paling. Pertanyaan kedua dari @Sofi Wahida. Bagas dan Hanif masih ingat sepatu pertama yang dipakai buat bal-balan? Ada kenangan nggak sama sepatu itu? Pertama kali pakai Nike total 90, tapi saya abal-abal. Pesannya saya ngulewu. Kenangannya yo, sepatunya enak sih, murah tapi enak. Pertanyaan ketiga dari Almadia. Apa kebiasaan selihat pemain lain yang bisa bikin kalian tertawa? Paling Hanif yang suka lapar tengah malam. Pertanyaan keempat, apa rencana kalian jika sudah tidak bermain sepak bola? Insya Allah berbisnis. Semoga lancar, amin. Pertanyaan kelima dari @anyekfani. Saat main PS, klub kebanggaan atau andalan kamu apa? Ya, kalau saya sih semua tim, Mas. Karena saya selalu menang main PS. Pertanyaan ke-6 dari putra_arc7. Apakah Bagas dan Hanif sudah siap kalau dipanggil untuk pembela timnas Indonesia? Siap, insya Allah. Siap nggak siap, harus siap. Dari @retropus12. Bagaimana menurut kamu tentang Kota Malang dan Kota Sleman? Kota Malang enak juga, Mas, sama kayak Sleman. Tempat-tempatnya juga sama, kemana-mana dekat. Banyak tempat nongkrong juga. Sebenarnya ada lalapan, Mas, aman. Dari @intania_nanda. Film apa yang suka kalian tonton? Semua film kalau saya, yang penting jangan horor. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mention ke Arema FC TV. Salam satu jiwa.